Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid cikgu yang cikgu sayangi? Sihat tak? Okey, berjumpa kita sekali lagi. Cikgu Ain akan mengajar awak untuk menghasilkan contingan bebas menggunakan media kering. Okey, contingan bebas menggunakan media kering. Cikgu dah ajarkan apa itu media kering. Tak apa, mana yang dah tak ingat, kita akan mulakan semula. Cikgu akan tunjukkan satu-satu media kering dan juga medium yang kita akan gunakan adalah kertas lukisan dan juga kad manila. Okey, dah sedia semua? Dah sedia belum? Okey, jom. Okey, sekarang cikgu nak terangkan dulu alatan yang perlu ada untuk kita menghasilkan contingan bebas menggunakan media kering. Okey, antara media kering yang cikgu dah juga bekalkan untuk awak dan cikgu ada sediakan di sini adalah, okey, contohnya ni apa dia? Magic color ataupun warna crayola eh. Okey, cikgu ada yang pack besar macam ni. Tapi cikgu dah bekalkan kan untuk anak-anak semua. Okey, cikgu dah bekalkan. Setiap orang dah ada pun magic color. Dan cikgu juga ada bekalkan untuk awak semua warna crayon. Okey, cikgu ada bekalkan juga warna crayon untuk awak hasilkan contingan bebas. Dan yang paling mudah mesti ada, awak mesti ada warna pen, pensel. Okey, kalau ada juga yang tanya dekat cikgu, cikgu macam mana kalau saya tak ada semua ni? Tapi untuk anak murid yang lain lah, yang sekolah lain. Sekolah cikgu, cikgu dah bagi pun semua alatan ni pada awak dalam pack kit yang cikgu dah siapkan untuk bahan-bahan seni. Okey, pertama yang kita akan gunakan adalah medium kertas lukisan. Cikgu dah tuliskan siap-siap tarikh dekat atas kan? Okey, jadi kita gunakan kertas lukisan. Okey, apa yang cikgu kena apa yang cikgu nak ajarkan dekat awak hari ini adalah kita melakukan contingan bebas juga. Kalau minggu lepas kita melakukan contingan bebas di atas permukaan tepung, bijirin, kali ni cikgu bawa awak semua melakukan contingan bebas dengan alatan. Sebab kita menggunakan medium lain, iaitu kita gunakan magic color, kita gunakan crayon ataupun kita gunakan pensel warna. Boleh tak kalau kita nak gunakan pensel? Boleh. Boleh juga. Kita boleh menggunakan pensel sebab pensel pun media kering. Okey, cuma dia tak ada warna dia based on arang kan? Okey, kita mulakan. Okey, sekarang ini adalah kertas cikgu. Okey, kertas lukisan. Cikgu ada bekalkan kan? Apa yang cikgu nak awak buat adalah buka satu magic color yang cikgu dah bagi dekat awak. Kalau macam ni, okey. Ni agak besar sikit matanya berbanding yang tadi eh. Buat apa-apa contingan bebas. Tu conting sahaja. Cikgu ada bekalkan dekat awak magic color kan? Okey, jadi semua tak ada masalah untuk membuat contingan. Okey. Ini semua cikgu gunakan magic. Magic color eh. Pusingkan macam ni bagi awak nampak eh. Sebenarnya, kenapa kita perlu mencunting ya? Okey, mencunting ini adalah aktiviti permulaan untuk kita melembutkan jari pandai. Okey, sekarang boleh tak kalau cikgu nak combinekan, cikgu nak gabungkan dengan medium lain? Contohnya, cikgu nak gabung dengan medium crayon pula.
boleh. Siapa kata tak boleh? Kita kan nak buat untuk dia kan? Okay? Boleh. Tak ada masalah. Kita boleh buat. Okay. Sekurang-kurangnya dekat sini, awak dapat tengok texture bila kita membuat contengan menggunakan crayon dan juga menggunakan magic warna. Okay? Magic color. Alright. Ini adalah menconteng di atas permukaan kertas lukisan. Okey. Ada lagi satu task yang cikgu nak awak buat. Agak-agak apa dia? Apa ni? Okey, ini adalah kertas Manila. Kertas Manila ataupun kertas ni ada kita panggil kertas yang agak tebal sedikit berbanding dengan kertas lukisan. Sebenarnya permukaan kertas lukisan dan kertas manila agak berbeza ya, anak murid. Kertas lukisan dia kasar sedikit permukaannya. Tetapi kertas manila ni dia permukaan dia lebih licin dan kertas dia lebih tebal. Okey? Sekarang kita nak melakukan aktiviti yang sama iaitu menconteng menggunakan media kering, apa-apa sahaja media kering di atas di atas manila card. Okey, kali ni cikgu nak buat menggunakan pensel warna. Color pencil pula. Bila kita kata menconteng, freekan tangan awak. Freekan tangan awak. Cikgu nak sebenarnya masing-masing biasakan jari tu menggerakkan jari ke arah yang pelbagai. Freekan. Alright. Ini adalah aktiviti permulaan untuk kita nak melukis. Sebelum kita melukis, biasanya kita akan membuat exercise tangan. Pandai exercise tangan. Exercise tangan ni macam mana? Macam inilah. Kita akan cuba conteng. Sebenarnya dengan kita conteng ni, kita membuat apa? Kita melembutkan jari kita. Motor halus kita pun jadi lebih bagus. Sebab selepas ni kita akan membentuk pula kan? Jadi bila kita nak membentuk, kita perlu ada prosesnya. Antara prosesnya adalah contingan. Nampak? Sebenarnya cikgu tahu anak-anak murid cikgu bila kita bermain dengan warna, diorang sangat seronok, excited diorang untuk bermain dengan warna. Tapi sayangnya kita tak dapat buat bersama. Tapi tak apa kan? Cikgu dah bekalkan alatan, cikgu dah hantar ke rumah awak semua. Jadi awak boleh hasilkan aktiviti ini. Okey, ini adalah hasil contingan bebas menggunakan media kering di atas permukaan kad manila. Boleh tak? Boleh tak? Jelas tak agak-agak? Alhamdulillah, bagus ya semua. Okey, sekian dahulu untuk perjumpaan kita kali ini. Jadi cikgu nak awak semua cuba hasilkan contingan bebas menggunakan media kering di atas medium yang berbeza ya, iaitu kertas lukisan, okey, dan juga kad manila. Okey, jadi dua medium yang berbeza, kita akan dapat feel yang berbeza. Okey, kita akan dapat feel yang berbeza. Jadi anak-anak kena cuba baru anak-anak tahu kenapa cikgu kata berbeza. Boleh? Okey, jumpa lagi semua. Minggu depan kita ada tajuk yang lagi seronok.
Okey, jumpa cikgu sekali lagi minggu hadapan dan seterusnya sampai kita habis PDPR. Okey, bye semua. Selamat mencuba. Assalamualaikum.